Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang transmitter atau remote control untuk beberapa jenis pesawat atau mainan RC. Hai, pernah nggak sih kalian punya transmitter atau remote control tapi karena lama disimpan tiba-tiba mau menghidupkan tidak bisa lagi? Oke, kali ini saya akan membahasnya. Di sini kasusnya adalah remote tersebut lama disimpan, lama nggak dipakai. Ketika dihidupkan tidak hidup. Kita lihat remote-nya tidak hidup. Yang pertama kita cek adalah baterainya. Kita coba lihat baterainya. Di sini saya akan cek bila mana baterainya habis, berarti sumber permasalahannya ada di baterai. Kita cukup mengecas lagi baterainya. Kita lihat, saya ada checker untuk baterai lipo. Terlihat masih 12 volt. Jadi harusnya masih bisa untuk menghidupkan transmitter tersebut. Oke, kita pasang kembali. Baiklah, kita pasang kembali. Setelah kita pasang, kita coba hidupkan lagi. Masih tidak mau hidup. Permasalahannya adalah ada di tombol power saklar di sini. Untuk permasalahan untuk di saklar sini, khusus untuk radio link ini sih simpel saja sih. Kita tinggal cabut ini aja. Atau kalau tidak cukup, kalau kalian tidak punya pembersih cleaner seperti ini, kontak cleaner, kalian bisa mencobanya melakukan on off sebanyak mungkin. Biasanya dia bisa. Cuman kalau kita melakukannya biasanya akan kambuh kembali. Agar awet, kita bersihkan pakai cairan cleaner tersebut. Kita coba buka. Di sini ada tombol on off nya saklarnya. Cukup kita semprot saja pakai cleaner ini. Kontak cleaner mau merek apa saja terserah, kita semprot aja. Kita diamkan sebentar. Oke, kita diamkan. Kita coba. Sudah bisa. Masalahnya adalah karena saklar yang ada pada tombol power ini biasanya dia kotor. Ketika kita bermain di lapangan ada debu yang masuk. Ini bisa terjadi pada semua tombol saklar. Cara simpel paling mudah dengan menyemprotkan kontak cleaner. Jika ada beberapa transmitter yang tidak bisa dicabut bagian powernya ini, terpaksa kita buka. Kita buat semua, kita bersihkan, semprot aja, nanti pasti akan beres kembali. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.